Ketika bayi kita lahir pada bulan Sapar, biasanya kita harus mengikuti adat istiadat kita, yaitu anak kita atau bayi kita itu harus ditimbang bersamaan dengan buah-buah dan sayuran sampai seimbang dengan sayuran maupun bayinya. Lakukan sebagai tradisi masyarakat Tidung dan Bulungan. Anak yang baru lahir itu ditimbang dengan buah-buahan serta sayur-sayuran seukuran anak yang lahir tersebut. Ini sebuah tradisi yang ada di masyarakat Tidung dan Bulungan untuk menghindari segala bentuk musibah dan segala bentuk bencana.